Kali ini aku lagi sama kita mau belanja bulanan. Kalau mau belanja bulanan di sini, langkah pertama yang harus dilakukan, kita lihat kira-kira habis berapa belanja bulanan bulan ini ya. Nanas, cabenya ada. Assalamualaikum teman-teman tete semuanya. Kali ini aku lagi sama Bineng. Bineng ini mamanya Pagi. Kita mau belanja bulanan. Kalau mau belanja bulanan di sini, langkah pertama yang harus dilakukan membawa brosur yang ada di depan. Kita lihat karena di sini bisa mereka kasih tahu nih ada tulisan-tulisannya. Oh, jadi di sini kita bisa lihat produk-produk mana aja yang promo ya. Wah, ini nih si kakak nih beli ini nih apa makin nih, jadi kita bisa tahu barang-barang aja yang promo sesuai dengan kebutuhan kita, kita belanja. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kita meskipun promo, ya nggak usah. Mari kita belanja. Masih kosong ada dua. Ini ukuran apa ya? Ini ekstra besar nih, 100 kak. Isi berapa? 5. Kalau tidak salah urut, isi 5. Ukurannya besar. Masar wae nu ukuran besar oke.
itu di sana. Sekarang kita lagi nyari terasi. Coba kita cium, ini benar-benar terasi bukan? Aku nggak asing sama wanginya. Ini terasinya mana? Iya, ini geblegan nih. Ini aku kalau makan selalu masak pakai jamur salju. Jamur enoki ya? Enoki ya? Dapur di rumah Cineng ya, dari Cineng yang tahu sikap-sikapnya.
sudah selesai belanja bulanannya. Tadi udah beli berbagai macam, dari mulai peralatan untuk di dapur, untuk di kulkas, ya, makanan-makanan, bumbu-bumbu, dan juga tisu, deterjen, apa segala macam, lemnya, sapu, sampai yang kayak gitu-gitu. Kita lihat kira-kira habis berapa belanja bulanan bulan ini ya. Oke. Dan gak lupa, aku kalau kesini selalu jajan es. Jajan es ini nanti kita cobain ya di jalan, rasanya kayak apa. Bayar dulu. Ini es rujak. Rujaknya rujak beneran. Enak banget. Neginya enak kan? Jadi abang tanya, pindah gigi, pagi itu teteh gigi, oke? Siap, oke. Oke. Lagi ngantri, pasti kalau di deket kasir tuh kan ada es, apa segala macam, es krim. Nah, kesini aku ngeliat es krim ini sama Binteng ketawa-ketawa. Es krim hula-hula. Ini ada, tapi dulu mah bukan begini packagingnya ya. Bukan, ada rasa kacang hijau juga ya. Sekarang gak ada ya. Ini hula-hula rasa ketan, ingat dulu waktu zaman kecil. Jadi aku dulu sama Binteng itu tinggal serumah dari aku kecil. Binteng ini adanya mama, tinggal sama mama. Jadi dari kecil emang bareng sama Binteng. Nah, si Binteng tiap hari kerjaannya jajan ini, makan bakso, cuci mulutnya hula-hula. Ya, ngabaso ka Mas Untungnya marebuan. Ngabaso ka Mas Untung marebuan. Wina peser hula-hula 500-an itu 550, dulu setengah. Oh, 350. Zaman dulu 350 perak, 350 ayah Binteng bekal sapuan sebarang. 700. Ayah iya buat ini sama lima lomba, dimana harusnya? Nyokal anceng celengan urang pegawaian iya si Juliau ta. Bibi nana haon. Ceng celengan beak. Neng, kamu telanya tau. Pegawaian itu nyongkelan celengan orang leh. Jadi dari dulu tuh aku punya celengan, jadi dibiasain dari dulu punya celengan satu-satu sama mama. Bukan, telepon dari warna biru, teteh warna pink. Sampai diganti-ganti pernah ikan. Pernah ikan. Kayaknya sering yang ikan itu. Oh ini, celenganku habis sama Binteng dibeliin es hula-hula. Eh nah Mas Untungnya 5.000, 500 ya maksudnya? 500 asana awas. Udahlah, kita waktunya bayar. Oke, siap. Karena ini sudah masuk ke sana, jadi sambil kita nikmati aja. Ini es rujak tuh. Ini buah-buahannya segar, ada cabenya, apa segala macam, asli buah-buahan. Karena masih beku banget, kita potong ini aja. Mantap. Jadi kan tinggal ikan nih, kayak buahnya tuh. Iya kan? Sebenarnya. Segar pisan. Ini ada nanas. Serutan ini apa ya? Ubi apa wortel? Segar, segar gih. Segar. Lino tapi. Kamila mana Kamila? Nanas, cabenya ada kelihatan, ada bengkoang, ada ini ubi apa ya? Segar, pedas. Sebenarnya itu hitung nanti 8.500 muncul salah. Lino yang laus. Ah,
mantap kan. Kayaknya ini bikin di rumah sendiri juga bisa. Ya udah mbak, sebelah sini. Nanti kita coba bikin di rumah yuk, es rujak. Tinggal segini lagi guys, nikmat. Bismillah. Now. Kan gak berasa tuh, tinggal dikit lagi tuh. Lagi di scan-scan-nya. Berapa? Hai? Berapa? 4.300. Iya, makasih mbak. Sudah selesai. Tinggal di check and recheck dulu, baru kita bisa keluar. Sekarang lagi dicek dulu belanjaannya, baru bisa keluar. Alhamdulillah selesai, tinggal beres-beresin belanjaannya. Nah, PR-nya di sini ya, kalau belanja di sini tuh jadi nggak dikasih. Sekarang di tempat lain juga sama kan, nggak dibuka toko resek kan. Nah, jadi kita beresin belanjaannya di dus-dus. Biasanya kalau untuk yang basah-basah aku bawa cool box sendiri dari rumah. Kalau yang masuk cool box. Oke guys, terima kasih udah ngikutin belanjaku ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kira-kira belanja bulanan enak di mana lagi dong? Kasih tahu dong ya. Ya, nanti insya Allah aku cobain lah, kalau yang murah-murah aku datengin. Hatur nuhun, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum, dah.